Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday to you. Tuyulnya di mana, Bu? Kamu gak lihat? Enggak. Sama di sini. Amit-amit. Okay, guys. Kalian pasti udah lihat aku bawa balon. Buat bukan, apa? Bukan, bukan balon. Apa? Batu. Batu bara. Apa sih, Bu? Enggak jadi nyawa. Jadi, hari ini kita mau merayakan ulang tahun. Yeay. Bukan. Aku seneng malahan. Jadi, kita hari ini tuh mau yang ulang tahun Rohima. Yeay. Enggak. Bercanda. Yeay. Nah, ituan kan kita harus belum jadi hari ini kita mau sambung kalimat, sebuah kalimat yang harus yang sinkron, harus disusun, iya. Yang harus sinkron. Kalau nggak sinkron atau nggak nyambung itu bakal dinyatakan salah dan akan kita pukul seperti ini. Ngerti nggak sih? Itu tadi contoh. Iya. Nah untuk nggak sakit, untung balon. Kalau kita kalau balok, iya jangan ya. Jangan. Nanti meledus. Kita akan sambung kalimat. Pokoknya di bagian belakangnya ketika kita mau meneruskan itu harus katot. You know katot? Enggak, yang penting bisa ini. Ya, ya. Misalkan ya, aku berhenti di aku, kamu harus nyambungin aku. Aku meng apaan begitu. Tapi harus nyambung sama kalimat yang aku buat. Iya, ya. Insyaallah. Misal contoh, kita kasih contoh. Misalkan aku bangun di pagi hari yang apa? Yang cerah gitu. Kamu nih belum main aja udah. Iya seperti itulah. Mari kita mulai. Markilai. Siapa dulu? Markilai. Mari kita mulai. Mari kita alay. Apa? Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Dan ini siapa yang kalah? Aku kalah. Udah, berarti kamu dulu aja. Oke. Okay. Kita mulai dengan kata aku berjalan di tengah hutan yang sangat rimbun. Di dalam rimbunnya mana? Lanjut. Awan begitu indah. Indah. Apa sih dia ulang gitu ya? Iya, indahnya harus ngetot. Iya, harus ngetot. Oh. Kira-kira enggak gitu ya, tapi ngambil. No. Oh, ya orang lain. Aku melihat awan yang sangat indah. Seindah. Indah doang, enggak ada apa-apa lah. Ya udah, okay. Kamu coba. Aku manjat pohon. Pohon mangga yang sangat tinggi. Aku liatnya kelapa kok pohon mangga sih. Terus, aku mangga nih ya. Tinggi menjulang sampai ke langit. Wah, tinggi banget tuh. Langit biru ya. Doang. Gak apa-apa. Biru menyinari. Gak biasanya menyinari. Astagfirullah. Yang penting ngomong. Menyinari. Menyinari bumi yang bulat sekali. Matahari menyinari bumi, bos. Menerangi ya. Mewarnai atau boleh ya. Ya kamu menyinari. Sekali. Sekali ku melangkah. Gak tahu apa. Ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Gak apa-apa. Bilang gak usah kayak gitu loh. Yang penting nyambung gitu loh. Tapi tuh. Ya enggak. Aku tadi gak nyebutin melangkahnya. Bilang asal dikeluarkan kamu salah. Iya. Ulang kamu. Di pagi hari yang cerah aku melihat
melihat si dia dan pacarnya sedang berjalan. Ini kayak merangkai puisi ya, Bu? Iya, memang begitu, Bu. Berjalan melewati rumahku. Rumahku di desa. Di desa yang terpencil. Terpencil dan jauh dari kota. Kota yang... Pekerjaan. Yang... kota yang... yang sangat ramai. Hingga... hingga... ku ingin menjumpainya. Menjumpainya, tetapi... apaan? Menjumpainya... apaan? Nggak bisa. Oke, susah. Ya Allah. Ku melangkah sedikit. Sedikit? Nggak apa, nggak banyak. Aku pengen sedikit. Kamu pengen, aku pengen tuh kamu nyamain sedikit demi sedikit. Iya. Mau dilanjutin nggak? Ya udah. Bunga mekar di pagi hari. Hari yang sangat indah nan cerah. Menyorot. Cerahnya mana? Jangan sampai ketinggalan. Oke. Lagi. Di suatu saat, di sebuah kota. Kota yang begitu indah. Tan indah, indah. Nyaman. Iya. Pak. Di pagi hari ayam berkokok. Berkokok membangunkan seluruh orang. Ayamnya lewat langsung diam. Orang-orang itu langsung bangun mendengar kokokan ayam. Ayam tersebut digoreng. Nyambung lagi ayam mulu. Ayam, ya ayam digoreng udah. Digoreng di sambal terasi. Sambal terasi yang enak dengan kuluban. Puisi apa puisi itu, Bu? Ini antara lapar dan bikin puisi ya. Kita ganti tema romantis atau apa? Tadi itu adem romantis ya. Ada loh. Ya ada tapi nyampurnya ke lain. Terasi sembalang. Sembalang. Oke. Sebenarnya ini pemainan gak jelas sih, tapi ya udah seru-seru nanti sih. Iya, karena ini seru-seruan. Dan buat kalian yang nonton yang belum subscribe, silakan di subscribe sekarang juga. Yang udah subscribe, thank you. Iya, makasih banyak. Dan jangan lupa diaktifin notifikasinya, lonceng notifikasinya. Karena nanti kalian ketinggalan kalau misalkan gak diaktifin. Dan itu sangat menyayangkan sekali ya. Jadi, bulan di subscribe. Oke, kita lanjut. Aku dan kamu. Kamu yang selalu ada di hatiku. Hatiku selalu bertanya, selalu ingin berjumpa denganmu. Denganmu aku melewati hari-hariku. Hari-hariku yang begitu indah bersamamu. Muter lagi nih, bodoh amat. Bersamamu terciptalah momen-momen tertentu. Jadi aku udah ada kata-kata kok malah jadi tertentu. Tertentu. Balik lagi dong. Tertentu nggak ada. Ya aku nggak ngerti yang salah. Oke. Bersamamu aku hadir. Jangan nyanyi, Bu. Ya begitulah guys. Aku sih ganti banget ya. Ya. Abis ini main lagi tapi jangan itu. Apa pakai? Kayaknya. Itulah kegabutan kita hari ini. Memang gak jelas, tapi dimaklumin aja iya. Karena orangnya memang juga gak jelas. Jadi siapa tahu menghibur kalian. Jadi jangan lupa di-subscribe sekarang juga. Subscribe. Tadi saya